Mungkin sebagian besar dari kalian di sini mengikuti kisah SSSS Gridman, sebuah anime yang mengisahkan tentang pertarungan para raksasa, atau mungkin mengikuti Donku Chouji Gridman, versi tokusatsunya, atau mungkin ada juga yang mengikuti Superhuman Samurai Cyber Squad. Karena itu hari ini kita akan membahas fakta Gridman. Seperti yang disebutkan tadi, Gridman itu ada 3 versi. Versi yang pertama ada Donku Chojin, yang tayang pada tahun 1993 sampai 1994. Berikutnya masih tokusatsu juga, namun versi Amerika, yaitu Superhuman Samurai Cyber Squad di tahun 1994. Ketika versi Jepangnya tamat, muncul versi Amerikanya, karena saat itu sedang demam Power Ranger. Dan Amerika berbondong-bondong membuat tokusatsu sunduran Jepang, versi mereka. Seperti Masked Rider atau Power Rangers dan Superhuman Samurai Cyber Squad itu sendiri. Nah, versi ketiganya yang masih hangat dibahas, yaitu versi animenya, yang berjudul SSSS Gridman. Ada alasan kenapa nama dan judul Gridman ada kaitan dengan Ultraman, padahal bukan. Itu karena Gridman sendiri adalah tokusatsu lain selain Ultraman karya Tsuburaya Production, yang terbilang cukup sukses. Ditambah, Gridman memiliki konsep yang sangat unik, yaitu lebih bernuansa SGIFE dengan unsur mesin-mesinnya. Anime SSSS Gridman adalah serial yang dihadirkan untuk memperingati perayaan 25 tahun serial ini. Lahir pada tahun 1993 dan dibuat kembali pada tahun 2018 dalam bentuk anime. Pertanyaan muncul, kenapa dalam bentuk anime bukan tokusatsu lagi? Mungkin berkaitan dengan fakta selanjutnya. Meskipun begitu, SSSS Gridman adalah anime yang dibuat Rebo Out langsung atau hanya perubahan sedikit dari versi tokusatsunya, dengan tujuan lain yaitu membawa Gridman ke abad 21 saat ini. Sempat diperdebatkan, fakta Gridman ini membuat beberapa penonton menganggap Gridman lebih seperti serial super robot dibandingkan tokusatsu. Jika Super Sentai dan Power Ranger adalah setengah tokusatsu dan setengah super robot, Gridman juga sebenarnya sama. Namun unsur super robotnya benar-benar terasa. Akan ada armor tambahan untuk Gridman. Masalahnya, benar-benar seperti konsep super robot. Salah satunya King Gridman. Nah, karena dibuat versi animenya, membuat nuansa super robotnya semakin kuat. Pada masanya, Gridman itu diciptakan untuk menunjukkan teknologi terbaru dari Tsuburaya. Memang teknologi barunya apa sih? Tsuburaya baru ingin menerapkan teknologi di dua digital video dan juga CGI untuk special effect mereka. Meskipun diciptakan hanya untuk pamer, namun serial ini menjadi populer. Ditambah karakter dan ceritanya memang sangat menarik. Sama seperti Ultraman, Gridman juga hanya memiliki waktu 3 menit untuk bertarung di bumi. Karena sama, keduanya juga alien dari planet dan galaksi lain. Gridman tidak sanggup lebih dari 3 menit, karena teknologi yang ia gunakan untuk bertarung serta berubah tidak bisa lebih ramah lagi. Ya, mirip-mirip juga lah dengan Ultraman. Pada masanya, semua dibuat seperti dunia maju, atau lebih tepatnya seperti saat ini, namun lebih aneh. Di mana semuanya berkaitan dengan internet dan juga teknologi canggih. Ketika tahun 1993, tema ini terkesan sangat wah. Namun versi animenya terasa lebih masuk akal dan bisa diterima oleh era ini. Di animenya sama semua, serba online. Dan juga sama seperti saat ini, semuanya memiliki smartphone atau komputer canggih. Karena serial ini penuh dengan teknologi yang sangat canggih. Dan itulah fakta menarik tentang Gridman. Gimana menurut kalian? Tulis di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video ini. Bye, see you next video.